Setiap wilayah ataupun daerah yang terdapat di negara China pasti mempunyai makanan unik dan khas yang tersendiri dan sering menjadi sajian utama kepada para pelancong. Hal ini kerana Tibet yang juga merupakan wilayah otonomi itu turut mempunyai makanan khas dan paling terkenal di dunia. Hidangan khas Tibet ini dikatakan sebagai satu hidangan yang sangat serba boleh, di mana ianya boleh dimakan sebagai hidangan tengah hari, hidangan makan malam ataupun snack. Menurut masyarakat China di Tibet, makanan sentiasa menjadi yang terbaik untuk mewakili kehidupan dan budaya sebenar di sesuatu tempat, dan ia juga secara langsung mencerminkan keutamaan rasa orang asli. Hidangan Tibet yang paling terkenal di dunia dapat dilihat melalui hidangan momos. Momos atau juga dikenali sebagai momo merupakan satu hidangan yang terdiri daripada lapisan pasta yang sangat tebal yang dipenuhi dengan daging, sayur-sayuran dan juga keju. Difahamkan, hidangan momo ini boleh dimasak dalam pelbagai cara termasuklah kukus, goreng dan rebus. Oleh kerana kaedah memasak yang berbeza, ianya juga akan membawa deria rasa yang berbeza. Selain itu, hidangan Tibet yang juga turut menjadi perhatian dan mendapat sambutan adalah skayu. Walaupun skayu ini merupakan hidangan khas Tibet, namun hidangan ini turut terkenal dan menjadi unik di kawasan Ladakh, India. Hidangan ini diperbuat daripada pasta yang sama seperti momo dan juga merupakan hidangan untuk hidangan berat dan sesuai untuk dibawa ke mana-mana. Seterusnya, teh mentega. Teh mentega ini dikatakan unik dan khas kerana teh ini hanya boleh didapati di Tibet, China. Teh ini sama seperti biasa, namun masyarakat Tibet lebih gemar menggunakan mentega bagi menggantikan gula. Difahamkan, bagi menambah rasa teh mentega ini, masyarakat Tibet yang sudah biasa akan menambahkan satu sudu garam di setiap minuman. Dari segi sejarah, orang Tibet pernah menambah mentega sebagai sumber kalori tambahan yang mudah. Terdahulu, wilayah Tibet pernah disenaraikan sebagai tempat pelancongan yang mempunyai masakan yang unik dan lazat yang wajib dikunjungi. Bukan hanya itu, wilayah Tibet ini juga dikatakan akan menyajikan tradisi dan ciri-ciri budaya mereka kepada para pelancong. Dengan adanya kepelbagaian makanan unik dan halal yang disajikan ini, maka tidak hairanlah Tibet yang merupakan wilayah otonomi itu pernah disenaraikan sebagai tempat pelancongan mesra Muslim. Ianya juga sekaligus meletakkan hidangan khas Tibet paling terkenal di dunia. Thank you.